Selanjutnya, pemirsa, petugas Bea Cukai Kepulauan Riau dan kepolisian masih belum menemukan barang bukti narkotika di kapal Win Long yang semula diduga membawa sabu seberat 3 ton dari Cina. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Eko Danianto, mengatakan jika memang tidak ditemukan, maka kapal ikan Win Long akan segera dilepas. Hingga sore tadi aparat Bea Cukai Kepri dan kepolisian masih mencari sabu di dalam kapal ikan Win Long. Namun, meski sudah mendatangkan 8 ekor anjing pelacak dan penyelam, aparat Bea Cukai Kepri dan kepolisian masih belum menemukan sabu-sabu yang diperkirakan mencapai 1,4 ton tersebut. Sebelumnya kapal diduga akan menyelundupkan sabu sejumlah 3 ton. Jika memang tidak ditemukan, maka kapal ikan Win Long akan segera dilepas. Kapal juga memiliki surat-surat yang lengkap. 4.000 karung ikan dan buah-buahan sudah dikeluarkan dan diteliti oleh petugas. Kasubdit Narkotika DC, Pak Eko Darmanto, untuk mendatangkan kembali satu ekor dan juga Direktur Satwa Brigjen Pol Dr. Andes Wahyudi. Jadi insya Allah besok itu ada 2 ekor anjing akan datang sini. Berarti ada berapa lagi muatan yang di dalam kapal yang kira-kira akan di... Betul ada 2.700 box? Iya, insya Allah perkiraan saya malam ini udah bisa kita keluarkan sampai jam-jam paling lambat, paling cepat jam 11 malam. Sehingga nanti kita bisa kerja sampai tadi pagi, kita all out ya. Sehingga kita tidak terlalu lama menahan kapal ini kalau mana kalau tidak ada...